Okay guys, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okay, welcome back to our second tutorial on KUT313 New Media Arts mengenai tajuk tentang mengenai tajuk tentang how to write a research proposal research product how to write a product development research proposal. Okay, right. Terima kasih kepada yang sudi melihat secara live. Okay. Dan di hujung topik ini saya akan bagi link. Sila tengok pada link description dekat bawah video ni. Nanti saya akan bagi satu link untuk kedatangan actually. Alright. Okay, so firstly, so bagi siapa-siapa yang belum start lagi penulisan kumpulan tu, okay. Ini satu lagi video. Saya akan bagikan contoh penulisan yang telah dibuat oleh senior kamu sekarang ni, yang tengah buat FYP sekarang ni, iaitu nama Chin Anchi ataupun nama famous The Angel. Okay, so Chin Anchi atau Angel ni, dia buat research, dia buat product 360 virtual tour. Okay, 360 video, video 360 yang kita boleh lihat video saya 360 tu. Dan dia buat ni mengenai tentang topik dia adalah promoting Perlis State Public Library Corporation. Okay, dia punya produk ialah 360 Virtual Tour. Topik dia ialah tentang promoting Perlis State Library. Okay, so dia nak bangunkan 360 video. Okay, untuk promote lah. Okay, so tajuk yang dia buat lah developing 360 Virtual Tour in promoting Perlis State Public Library Corporation. So kalau kamu yang untuk yang nak bangunkan motion graphic, tajuk dia, topik dia lebih kurang sama je. So kamu punya topik ialah developing motion graphic. Topik apa kamu pilih? Yang developing motion graphic on promoting apa, ikut kamu, sesuai kamu. Okay, cuma sekarang ni yang saya tunjuk contoh ni adalah tentang yang sini kamu tengah buat dia. Okay, saya pilih dia ni punya sebagai contoh sebabnya one salah satu yang buat produk yang under my own supervision yang saya rasa okey lah. Okay, contoh dia okey lah bagi saya, dia punya pemisah tu bagus lah. Okay, setakat ni. Okay, right. Okay, kita pergi terus pada ke bawah dia. Okay, just follow any format untuk ni lah. So kalau kamu check, kalau kamu nak buat FYP nanti akan buat ni dalam untuk tesis ni panjang, so saya akan skip. Saya akan beritahu benda-benda yang penting sajalah. Saya akan share semua benda ni dalam grup WhatsApp nanti. Saya akan upload dia punya penulisan nanti. Okay. So table of content, kamu kena ada table of content. Chapter 1. Okay, untuk kali ni saya mohon dan sangat supaya kamu tidaklah tertanya-tanya macam mana nak tulis chapter 1. Saya harap sangat soalan tu tak ada, tak wujud dalam kelas saya kali ni. Okay, saya minta sangat. So minta sangatlah supaya kamu fahamlah betul-betul subjek research method dan data reasoning. Okay, kebanyakan senior-senior kamu sekarang ni, okay, nak minta nak buat FYP
Tapi datang per supervisor, tanya, sir, nak ada apa dalam chapter 1? Introduction nak kena ada apa? Sampaikan semua lecturer jadi bengong lah. Nak ajak, nak takkan nak beritahu lagi research method. Nak takkan nak tulis lagi, nak beritahu lagi chapter 1 nak kena ada apa. Okay, korang dah belajar dah chapter 1 masa research method. So, belajarlah. Okay, gunakanlah ilmu yang ada tu. Okay. So sekarang chapter di chapter 1, okay. So yang pertama sekali kena ada research background, of course research background. Research background ni inilah dia menulis tentang kalau dia buat pasal TVST video, dia tentang library. So background is dia background adalah tentang topik tersebut. Topik iaitu topik pasal library tu. So background kita cerita sikit pasal background of the that library, and then menyentuh sedikit tentang teknologi, iaitu teknologi yang dekat iaitu 360. Dia sentuh sikit tapi dia secara umum, dia bukan yang secara spesifik. Okay, problem statement kita kena cerita dia. Kalau contohnya video dia nak developkan 360 video ni untuk library tu, so problem dia bukannya pada 360 video, problem dia adalah pada library tersebut. Okay, saya akan terangkan sedikit nanti saya akan terangkan detail lepas ni. Research statement, research question, research objective, scope of study, the importance of study, operation definition. Okay, operasi definisi ni bergantung pada ni lah, kamu punya tajuk lah. Okay, so operasi definisi ni ada 360 degree, virtual tour, 360 virtual tour. So kalau kamu ambil motion graphic lah. Okay, dia punya motion graphic. Apa tu masuk kamu motion graphic sebenarnya. Okay, so itu adalah chapter 1. So itu saja sampai 1.6 saja. Okay, chapter 2. Okay, chapter masuk cara chapter 2. Dia ada 3 video. Research, dia ada pecah kepada 2 sebenarnya. Iaitu yang pertama ialah research review, satu lagi ialah product review. Okay, bila kamu nampak kat sini dia ada 3 point, iaitu 360 video research, previous research on 360 video and previous research about virtual tour, kemudian dia product review. Product review ni dia ambil produk yang 360 virtual tour yang dah dibuat oleh orang apa, research sebelum ni lah. Okay, banyakkannya ambil, kalau product review banyakkannya ambil dekat YouTube lah. Yang cara kita nak cite dekat YouTube tu saya dah bagi dah dekat dalam nota yang sebelum ni. So just follow that that note lah. Okay, so chapter 3 methodology, introduction, and then 3.1 chronology design and development, di mana kita kena buat macam kena masukkan model pembangunan tersebut. Okay, model pembangunan, model pembangunan produk tu. Okay, kebanyakan nota-nota sebelum ni saya bagi ada yang model dalam slide tu, ada model NFV impact, AD model, ADDIE. So yang Angel ni dia buat, dia pakai model ADDIE, analysis, design, development, implementation and evaluation. Okay, so dia ambil chronology design and development. Lepas tu ada, kemudian dia ada population and sampling, kemudian ada conclusion lah. Okay, ini cara penulisan chapter 3 lah, bagi saya yang bagus lah, lebih jelas lah, senang dilihat. Okay, okay, kemudian saya akan skip, saya tak perlu tengok yang chapter 5. Ini the figure, list of table. Inilah cara penulisan yang buat produk, bagi sesiapa yang berkeinginan untuk buat produk. Okay, untuk FYP pada semester depan bolehlah tengok dia punya ni, dia punya nota ni. Okay, so the research, masa chapter 1 introduction, terus masuk research background. The wish to build kutub khanah. Kutub khanah is a stand for library. Okay, or library as seen 1966. Khanah lah library police tu, nama library dulu lah. Okay, alright. So dia bercerita tentang library, librarian, okay.
listed public library corporation promote their library by using their own webpage, Facebook. Dia beritahu lah basically macam mana dia orang nak promote tentang dia orang punya Facebook sebagainya. Okay. Lepas tu dimasuk pada Industry Revolution 4.0 untuk tentang teknologi, bercerita tentang teknologi yang sekarang ni. Okay. The government develop infrastructure sebagainya bla 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 bla. So everything involve technology and library. Kita cerita pasal library dulu, kemudian baru cerita pasal teknologi. Itu tentang new media lah. Minta sedikit tentang new media. Okay. So the problem segment, researcher interview Madam Hazratul Afni binti Bakhtiar as editor of listed editor pada 14 Oktober 2019 through face to face interview lah. So through interview, she mentioned that the number of visitor visit to the library has decreased from 300 from 2017-18. The number of visitor decreased dengan 8,500 decrease. Okay, okay. Ini bermaksud yang ni kalau kamu pergi cari data problem, cari problem statement, pergi kata through primary study, which is kamu pergi interview, kamu pergi kamu cari sendiri maklumat tu, maklumat problem tu, not just from the andaian, okay. Banyakannya sini-sini ni dia malas, okay. Dia tak score dalam research method, lepas tu dia rasa malas, lepas tu dia buat lebat research, dia buat andaian sendiri lah, problem sendiri lah, okay. Kenapa dia kata, contoh kalau macam andaian sendiri tentang problem tentang library ni, ramai orang tak tahu. Ya ke ramai tak tahu? Okay. So Bila katakan kamu just andai like problem tu ada tanpa bukti, tanpa citation, tanpa apa pembacaan, dia research problem statement tu akan senang disangkal, okay? Akan dipersoalkan. So kalau saya jadi panel, kebanyakan saya jadi panel untuk FYP, saya akan tengok dahulu problem statement. Okay, problem statement kamu ambil daripada mana? Betul ke tidak sumber ni tu? Okay, so that's why I ask that this student ni, Angel ni, untuk pergi sendiri dekat library tu. Library tu dekat Arau saja, dekat saja kat sini. Cuba tanya jumlah visitor yang ada dekat visitor yang mengunjung library tu, berapa bilangan. Sebabnya library dia ada, setiap kali kita pergi ke mana-mana library, mana-mana museum tu kan, dia ada, dia ada data pengunjung, okay? Berapa bilangan pengunjung tahun ni, bulan ni berapa orang. So bila dia ada data macam ni, penurunan jumlah visitor daripada 2018 ke 2019, 2017 ke 2018 menurun, itu maksudnya pada 2018 tu dia punya, walaupun dia ada Facebook, dia ada YouTube, dia dah ada banyak aktiviti sebagainya, tapi penurunan tu berlaku. Sepatutnya dia makin naik. Okey, 2017 tu, 2017 dia ramai. 2018 mesti ramai lagi sebabnya teknologi makin berkembang. Pada 2018 tu dah ada dah Facebook, dah ada YouTube. Okey, dah ada WhatsApp. So kita tak boleh kata it should be increase lah, bukan decrease dia punya ni. So data ni panel tidak akan kata, tidak akan persoalkan lah. Dia kata, oh bagus dah, sebabnya penulisan macam ni lah, penulisan problem statement macam ni lah bagus, okay. Tak boleh disangkal orang kata panel tak boleh nak persoalkan, okay. So according to Madam Hazratul, the number of visitor decreased from 2017 to 2018 because the purpose of visitor to simply visit the library instead of attending activity of the library. Dia cuma nak datang library instead of attending activity of the library. In other words, the number of visitor will be increased when the library conduct activity. Dia akan ada orang kalau ada activity saja. Dia bukannya saja pergi. Sedangkan library dia punya motif dia sekarang pada buat activity. Dia nak supaya orang datang setiap hari, orang datang regularly untuk membaca. Itu mungkin bukannya sekadar nak buat aktiviti. Buat aktiviti orang lain boleh buat. Okay. So the number of visitor dan negeri, library-library negeri
library Pekan Pau sebagainya, kita nampak ada yang naik, ada yang turun. Negeri dah turun, cawangan Pekan, Arau, Kangang sebagainya itu turun daripada 66 ke 61. Usahakan bergerak, moving ada, ada peningkatan 3,000. Samsung Smart Library penurunan 30 orang. Perpustakaan desa penduduk turun juga. Perpustakaan komuniti UTC dia kenaikan. Sebab yang perpustakaan komuniti UTC kan dia 2018 dia baru ada. 17 ke 18 dia still new. So people may mungkin datang lah, tapi saya tak rasa dia datang masuk library tu. Okay. And then okay ni, according to Madam Hailatul, Police State and Library Corporation need another advanced technology. Iaitu maksudnya kita, lepas kita interview tu, dia beritahu tentang penurunan. Kemudian problem, kita kena ada problem untuk buat produk ni. So another problem is Police State Library dia perlukan, dia memerlukan sesuatu, another advanced technology, another advanced new media untuk promote dia punya library tu. Okay, supaya dia boleh sokong in the IR.0. So she need something. So when she need something, problems create lah satu problem. Okay, masalah buat permasalahan lah yang boleh kita boleh tanya, kita boleh create untuk kita punya product development. Okay. And according to JS, virtual tour is a replacement of current technology. Current location, this virtual tour includes series of videos or pictures. Okay, salah satu ni lah. Okay, according sebagainya, virtual tour, according to Madam Haizatul, she said that Police State Library Corporation needs an advanced technology help to increase the number of visitors lah in a year. Okay, and this is because all the people are using mobile device every day. Dia nak tengok saya, sebabnya orang selalu tengok kat phone. So satu kena create problem. So lagipun to isi visual tour ni boleh tengok dekat phone. Okay, dia lebih senang tengok dekat phone sebenarnya. So come dengan, dia ada problem. Once dia ada problem, dia come out dengan question, persoalan. The following list of the research question for this project is: how does the 3C visual tour can promote the Police State Library? Itu cara kita nak buat persoalan kajian, research question, kalau kita nak develop produk. Bukannya kita tanya apakah impact, apakah faktor penurunan sebagainya. Baik, kalau kita buat ilmiah, dia lain sikit dia punya penulisan research question ni. Okay, how to measure effectiveness of 3CC virtual tour? Dari macam mana kita nak kira effectiveness kita punya virtual tour tu? Okay. So itulah kita punya cara kita nak buat penulisan untuk develop product. Okay. Research question dan research objective kena ada menyentuh tentang produk tu, bukan menyentuh tentang kan kita nak kira apa sifat manusia sebagainya tu. Okay, kalau ilmiah tu dia lain sikit. Okay, so penulisan, so research question adalah menyentuh tentang produk tu. Okay, so research objective, there are objective to develop a 3CC virtual tour. Objective yang pertama ialah kita nak develop research objective tu. Okay, yang kedua ialah to evaluate the effectiveness of 3CC virtual tour in promoting the Police State Public Library. Okay, yeah. So objective pertama kita nak develop, yang kedua ialah kita nak evaluate benda tu. Kalau objective, kalau persoalan kajian, kita nak tengok effectiveness. Kita nak measure apa tadi? Ni keberkesanan, kepenggunaan, kesesuaian macam tu. Okay, senang je kalau kita nak buat research, kalau kita nak tulis untuk buat produk, dia tidak susah sangat. So masuk kepada skop kajian, kamu dalam skop kajian saya rasa kamu lebih faham lah kalau kamu tengok kepada, kalau kamu belajar dengan research method masa dengan kelas Prof. Saleh. Siapa ajar kamu punya research method? Okay, tak kisahlah. Okay, so aja tu nanti. So dia punya skop kajian dia adalah nak involve children. Dia target pada student lah, tengok banyak kajian.
Okay, dia punya location, dia punya scope lebih kepada kita nak tengok pada kebekasan krisis bocor tua, and then kita nak tengok apa kita punya target audience. Okay, ada kalau masa dekat FYP nanti, okay, saya sering tanya lah macam kenapa kita perlu buat. Saya pernah tanya soalan ni dekat Angel ni, kenapa nak buat 360 video untuk promote public library ni, tak boleh pakai benda lain ni ke? Okay, kenapa kita nak pakai 360 virtual tour ni sebagai salah satu media untuk promote library ni, walaupun kalau pergi library tu dah ada iPad, dah ada, kata kalau masuk tu teknologi memang hebat lah kan, ada program sebagainya. Kenapa kita kena ada 360 virtual tour? Satu, kita kena tengok kita punya target audience lah. Target audience kita tengok pada, kita target orang budak-budak, target orang remaja, dewasa. Kita bukan target orang tua-tua, kita bertarget orang budak-budak. Okay, budak-budak yang sekolah rendah. So kita tengok daripada kita punya target audience tu, barulah kita tengok kita perlu kaji jugalah apa dia orang punya sifat, dia orang suka ke arah video ke, ke arah apa ke. So that's why kita pilih GST lah. Okay, and then kemudian kita punya library perpustakawan tu sendiri cakap, kata dia nak something new, and then like 360 video adalah salah satu dia punya choice lah. So that's why that's why lah kita dia jadi masalah yang betul-betul menyokong lah. Once kita dah sediakan kita dah buat primary study, okay, kita berjumpa sendiri dengan orang yang kita nak buat lah, okay. So kita dapat tahu, oh itu sebenarnya problem dia, itulah apa, kenapa nak kena buat ni. Kalau kita sekadar anak andaian, baik kebanyakan sini sebelum ni dia buat andaian, atau contohnya dia nak buat website untuk masjid, ada yang buat website untuk masjid. Orang kata, so once dia tak buat primary study, dia buat andaian. So problem dia, so dia tulis problem statement dia ialah problem statement dia ialah tentang masyarakat orang setempat tak tahu info tentang AJK masjid tu sukar memberi maklumat kepada anak-anak mukim lah. Okay, betul ke sukar? Sebabnya sekarang ni dah ada WhatsApp sebagainya kan, phone sekarang ni. So macam kalau AJK masjid tu kena nak bagi info, tak perlu hantar upload website, dia terus pergi WhatsApp, terus call, terus message. Okay, siapa-siapa yang datang masa semayang masjid tu, kat masjid tu, dia terus announce apa maklumat-maklumat. So di sebenarnya bukan masalah. So itulah masalah bila kita buat secara andaian tu. Alright, and then so soalan kajian tu dapat disoalkan. So once persoalan kajian tu kamu tak kukuh, the whole thing kamu punya objective proposal akan jadi lemah. Sebabnya kalau kamu kata kalau nak buat website untuk sekolah tu, sekolah untuk masjid tu, sebabnya orang suka nak AJK masjid tu suka nak bagi, dan kemudian persoalan tersebut dipersoalkan, so kamu tak ada purpose pun, tak ada, once tak ada masalah, tak adalah objektif. Okay, nak buat apa lagi, nak buat apa lagi website tu kalau dah persoalan tu tak kukuh? Nampak sangat tak perlu pun kita buat website tu kalau dah ada method lain kan. Okay, tak apalah, kita go through kepada mana lain pula, kita sambung pula. So the important of the study, first of all, ni kamu korang lah kan, dia ke arah 4.0 lah, ke arah tak important kepada library tu, important kepada knowledge, important kepada country sebagainya. Okay, operation definition, dia ada 360 degree, apa maksud 360 degree, kita bagi operasi definisi ni, salah satu
kamu kena cerita maksud yang kamu dapat secara literature, okay, bacaan. Kemudian kamu kena bagi definisi kamu sendiri. Sebabnya, kalau contohnya perkataan literature system degree ni, okay, dengan virtual tour ni, virtual tour kalau kalau kita tengok dekat dekat literature mana lain, dia akan cerita pasal virtual reality, VR. Tetapi set ni dalam produk dia ni, Angel ni, dia buat bukannya VR, dia adalah 360 video. So orang tak perlu pakai head mounted display tu, yang VR tu head mounted display. So okay, dia bukan untuk nak buat head mounted display, dia nak buat virtual tu. So macam video biasa, cuma dia kena, cuma dia boleh rotate 360. So kita bagi kita punya kita punya literature, kemudian kita literature kita, yang kita cari tu, kemudian kita bagi kita punya maksud sendiri. Okay, sebab kadang-kadang berlainan. Okay, alright, itu untuk chapter 1 lah. That's it for chapter 1. Chapter kalau kamu tengok kita punya, saya punya note pada minggu lepas tu, tentang minggu lepas apa yang perlu ada dekat chapter 1. Okay, kita nampak bahawa hypothesis tak ada. Okay, hypothesis tak ada, kita tak buat hypothesis. Hypothesis ni lebih kepada penulisan ilmiah. Okay, kalau buat produk kita tak perlukan hypothesis. Okay, so come to the literature review. Ini salah format. Okay, so yang pertama sekali kita pasal 360 video, kita tengok kita punya. So kalau kamu nanti motion graphic, so literature review kamu pertama ialah tentang motion graphic tersebut. Okay, kamu search mana-mana research yang mana-mana previous research yang menyentuh tentang motion graphic lah. Okay, kalau kamu siapa-siapa yang dah baca motion graphic tu, dia ada banyak jenis lah. Okay, ada yang pakai special effect sebagainya tu, ada yang pakai apa tu, motion graphic. Salah satu motion graphic ialah infographic videos, one of the motion graphic. Okay, motion graphic ni dia anak-anak dia banyak. Okay, so saya tak buat tutorial pasal tu sebab saya nak kamu go through on your own. Sebabnya saya dah pengalaman dah banyak dekat dengan mengajar yang program-program ni, basic ni sebelum ni. Kalau saya beritahu sekian-sekian, contoh A ada 1, 2, 3. So 1, 2, 3 tu je lah yang kamu tengok kan. Sebenarnya ada banyak lagi. So bila saya kata tolonglah tengok kat YouTube tutorial. Dua orang yang tengok tutorial kat YouTube. So macam tak ada. So bergantung pada lecturer terlalu banyak. Okay, so dalam kita belajar dekat universiti ni, kita kena independence banyak lah. Okay, kita banyak independence diri kita sendiri. Okay, kita nak maju, kita buat. Tak nak maju, lantak pia. Okay, jadi pengalaman dia pada diri saya sendiri lah. Okay, kalau kita nak betul-betul nak maju dalam pembelajaran ni, kita jangan bergantung 100% kepada lecturer dia. Okay, sebabnya lecturer dia pun ada kelemahan dia masing-masing. Okay, even saya pun ada kelemahan saya. Okay, untuk melihat. Alif Tajuddin, terima kasih kerana hadir secara saya live. Saya okay. Sementara itu bolehlah kamu tengok tolong subscribe saya punya channel ni walaupun tak seberapa sangat. Okay, saya nak upload lagi banyak video, tapi video dia bila kita buat job dekat job luar ni, kadang-kadang kita video tu kita tak boleh nak simply upload to our channel, kecuali kalau content dan editing. Kalau content tu kita sendiri yang create, tak ada masalah. Kalau kita just ambil job editing,
job kahwin sebagainya tu, kita uploadkan kita kita punya personal account, dia akan ambillah. Banyak soalan. Okay. So this is our how to write a legislative review. Saya harap kamu faham betul-betul macam mana nak tulis product literature review. Sebabnya saya nak go through kepada product review. Saya harap, saya bergantung harap kepada kamu semua, kamu betul-betul belajar dalam yang kelas research method, okay? So yang ni dibagi sisi video dan virtual tour, okay? Dua perkara. Sisi video dengan virtual tour dia berlainan sikit, dia punya terma masuk sebagainya. So masuk pada 2.2, tadi 2.1 pasal product literature review. 2.2 ialah tentang product review. Okay. So dia terus bagi 2.2.1 video 1 360 degree experience inside the technique part 1. Okay. Yang ni video ni yang di-upload dekat yang kita dapat dari ni internet daripada YouTube. So dia bagi, kita kamu kena print screen video tersebut. Kemudian kamu tulis kat bawah ni lah figure sebagainya. Okay, di sini slide. Dan bagi siap, bagi link siap. And then okay, comment kat bawah following the figure 2.1 above, publisher University 360. Yang ni dia punya publisher yang upload. Okay, tukar upload. Okay, yang upload video tu dia akan buat macam ni lah. Okay, was used to see virtual tour technique to record environment of Titanic virtual tour panoramas, honor and glory demo. This session is providing opportunity to audience explain the video environment, although audience are not at the same place. The duration of video is also 2 minutes and 42 seconds to record all the angle of Titanic. Okay. The video is short but detailed. Is short but detailed. One of the weakness of this video is it's no specific level name for every place. Okay, dia ada kita kena bagi, kita kena kritik lah video, kritis lah video tentang video tu. Okay, purpose is to make audience has more clear picture of the video. The building inside the video is brown color. This color of building can make audience feel retro and. So maknanya dia buat virtual tour ni tentang Titanic ni lah, kita bagi orang yang zaman sekarang boleh lihat macam mana rupa Titanic tersebut. Okay. Titanic ni, siapa-siapa yang tak tahu Titanic ni tak tahu lah. Okay, aku harap masih genius. Saya harap you genius know about Titanic. Okay. The level of quality include, okay, yang ni mana yang ada lah. Okay. Right, traditional music only show cerita bla bla bla, pasal kita cerita pasal dia punya quality, video quality, apa dia punya purpose, apa dia punya teknik, apa dia punya style, apa dia punya tema video tersebut. Kemudian kita kritik apa kekurangan dekat video tersebut, okay? Kekurangan dan kelebihan produk tersebut kita yang kita lihat dekat internet, dekat YouTube. So mostly yang itulah, okey, kita kena tahu apa objektif, tema dia apa, genre dia apa, kualiti dia macam mana, kualiti dia okey ke tak okey ke, kemudian kualiti ni termasuklah visual audio lah, okey, visual dengan audio lah. Kemudian kita kritis dari segi kelebihan dan kelemahan. Okey, kita nampak kelebihan video tu dekat mana. Okey, kalau contoh macam tu si video ni, kata kelebihannya dia punya detail sebagainya, dia punya editing sebagainya, editing okey terbaik, cuma kelemahan dia dekat dia tak ada label on the setiap penjuru tu. Okey, contoh ini bilik apa dia tak cerita ni tukang masak apa sebagainya. Okey, sebab dia orang bukan sekadar datang tengok saja, dia tak tahu benda tu apa sebenarnya. Okey, bagi kita yang tak tahu pasal kapal-kapal ni, banyak benda lah kan. In this video, there are some audience are commenting below. Okay, kita tengok pada video komen-komen. Audience said that just like being there. Okay,
Sebabnya once 60 degree ni, lepas tu dia bagi feel kita berada dekat tempat tu. Sebabnya kita ada interactiveness, dia ada interaktif. Okay. That's why dia ada. Okay. The real feel while they are in a different place. Okay. And then kemudian, jangan ambil satu saja. Kalau macam yang ni, dia 360 virtual tour. So, kita ambil produk review adalah tentang 360 virtual tour. Kalau kamu buat motion graphic, so kamu motion graphic tentang education. Okay, kalau macam tu, kalau kamu ambil motion graphic tentang education, certain topic, kamu motion graphic kamu tu nak ajar topik bahasa Inggeris, nak ajar topik bahasa, nak ajar topik sains. So, produk review adalah kamu cari produk yang berkaitan, iaitu motion graphic juga, motion graphic dan berkaitan dengan education. Jangan pula kamu ambil, kamu buat pasal motion graphic pasal education, tapi kamu punya produk review ialah motion graphic on hari raya. Jangan apa, dia still motion graphic, tapi dia benda yang berlainan. Okay, so kalau kamu nak buat topik on education, motion graphic on education, so produk review kamu tak education lah. Okay, jangan cari walaupun dia still motion graphic, tapi different topic. Topik yang berlainan, dia tak ada guna lah. Okay, so kena perlu ambil produk review yang betul. Okay. Okay. Saya harap kamu faham itu. Contoh sama juga kalau kamu nak pilih peta. Okey. Okey. Nak peta tu kamu kena ambil peta yang direction yang menuju ke arah yang sama lah. Okey. Kamu nak pergi kedai. Kedai kat PF tu. Okey. Tapi kamu bagi dekat kamu ambil peta, kamu nak pergi kedai kat PF tu. Tapi kamu terambil peta juga tapi untuk pergi PF1. Apa? Okey. Lalu sampai rumah saya. Okay. Alright. Tak betul sampai, okay. Nak peta PF tu, ambillah peta PF tu. Okey, jangan ambil peta PF1. Sama juga kalau nak buat motion graphic tentang topik dia pasal education, so product review lah, motion graphic tentang education lah. Alright. Ada kebanyakan listener kamu dia confused dengan pemilihan product review ni. Okay, contohnya dia nak buat website. Okay, website tentang tentang servis lah. Dia nak buat website macam ala-ala Lazada. Okay, tapi dia ambil website, tapi dalam produk review dia ambil website dan servis. So kalau orang nak buat website dan servis, kamu ambil lah produk review tentang servis. Okay, still benda yang sama, tak benda apa, produk yang sama tapi topik yang berlainan. Okay, faham yang tu? So saya akan skip sebabnya saya akan buat video ni sedikit saja, kita tak perlu lama-lama. No need sampai sejam lebih. Benda yang saya nak beritahu tentang perkara-perkara yang penting saja. Sebabnya yang penting-penting ni kebanyakannya sini yang kamu tak dapat nak buat. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. And then dekat pre-product review ni, kebanyakannya dalam kelas research method dia tidak diajar. Walaupun kami di peringkat JKPTA mengesyorkan supaya yang mengajar research method ni ajar juga cara nak tulis untuk product review, untuk research product. Okay. Okay, alright. Saya akan skip pergi kepada chapter 3. Kita terus pergi ke chapter 3. Untuk product review, kamu basically ambil sekurang-kurangnya 4 product review. Okay? 4 product review.
Literature review pun 4, product review pun 4. Okay, 4 product review. Saya diulangi, diulangi lagi sekali, 4 product review sahaja. Tak perlu banyak-banyak. Tak, dan tak boleh sedikit daripada itu. 4 saja. Jangan banyak. Tapi FYP nanti saya akan minta 5. Untuk kali ini kamu buat 4 saja. 4 product review dan 4 adalah 4 previous study untuk literature review. Okay? Kemudian, okay, satu lagi terlupa sebelum saya terlupa. Tadi kamu review, produk tersebut tentang dia punya objektif. Terangkan dia punya tema, dia punya genre, dia punya quality. Kemudian kamu statekan kelebihan dan kelemahan. Kemudian di ayat yang terakhir sekali, kamu rasa poin apa yang kamu nak di akhir kamu review keempat-empatnya, buat satu perenggan mengenai contohnya researcher doing apa poin kamu dapat tu, apa yang kamu rasa kamu nak ambil dan gunakan untuk kamu your own product. Okay, contohnya yang ni, researcher doing three virtual tour to promote Police State Library Corporation. The style of this three virtual tour is promoting the style. Okay, the purpose of researcher to promote library to now is the long generation and mostly researcher will use attraction. Researcher will use attraction, interesting background music to watch the video. Okay, kamu ambil part yang kamu kamu rasa menarik dan kamu nak embed dalam kamu punya produk. Okay, ini kamu goreng ya. Okay, goreng sahaja. Okay. And then chapter 3, methodology. In this chapter, research method will be discussed that will be will be carried out to produce the planned product, which is virtual tour to of Police State Library Corporation. In this chapter, researcher will focus on how the research method is implemented in the creating and developing virtual tour. Okay. Researcher will use ADDIE model to explain and plan the process of developing. The model is important to the researcher in planning the process, because the model can help researcher create clearer idea. Okay, boleh katakan sebagai design process lah. Okay, chronology, design and development. ADDIE model has been used in this research method to produce a virtual tour promoting Police State Library. Okay. Any model of such a design, the ADDIE, analyze, design, develop, implement and evaluation. Okay, part ni yang kamu perlu take note sedikit. Okay, kamu nak pakai model apa tu tak ada masalah. Yang tapi saya pakai saya beritahu dekat mostly under my supervision untuk pakai ADDIE sebab dia simple and very direct. Dia tak complicated sangat. And then dia very dia detail sikitlah daripada mula lain. Okay. So analysis basically analysis ni adalah establish the specification of the project. Design your project, storyboard, sketch, gun chart, sebagainya. Develop your model. Contohnya macam mana nak develop produk tu. Implement, training and delivering. Evaluate process and training. Beta test, alpha test. Okay. So, first kali kita ceritakan ada researcher bercakap tentang fasa analisis tersebut. Okay. Contohnya kali tu Aldo B. And di bermulas analysis phase is the most important step in ADDIE model. According to other in the step, designer needs to describe the difference between knowledge, skill and behavior. All the skill, knowledge and behavior are learned recently have. Okay. Basically kalau macam analisis, kita analisis dari segi apakah kita punya objektif, kita kaji apa kita punya problem,
apa, basically analisis ni apa yang ada dekat chapter 1 lah banyakkannya. Kita analisis dari segi responden kita, responden kita ni jenis yang macam mana, okay. So okay, analisis lah, analisis sebanyak apa yang perlu, data-data yang kita perlukan, okay. Nanti kamu bacalah dekat kalau kamu search di Google AD model, akan ada keluar banyaklah website yang bercakap tentang AD model. And so on. Okay. So bagian design, the second step ialah involve choosing the best way to learn and having protective practical. Sebagian ini daripada Chung L 2016. In other words, the step process is to apply the instruction. In this step, the development strategy is defined in terms of the data received during the analysis phase. Okay. Kita daripada data yang kita dapat daripada analisa tu, kita ambil data tersebut dan kita design. Contoh, kita dapat data data kita punya target audience, okey. Target audience, contoh target audience kita berumur dalam kurang 20 hingga 25 tahun. Okey, data tu atau daripada data tersebut dia kata daripada data tersebut menyatakan bahawa umur 20 hingga 25 tahun ni suka motion graphic jenis macam ni. Jenis macam tu. Kalau contoh macam kamu nak buat video motion graphic tentang produk subjek sains tingkatan 3. Okay. So kita kena, so dia punya style of learning tu macam mana kan? Dia nak visual yang macam mana? Dia nak visual macam mana? Dia nak audio macam mana? So daripada data tersebut, contohnya macam visual dia nak kartun-kartun, music nak music rancak-rancak. So kita ambil data tersebut untuk design. Kita designkan, kita ambil data tersebut dan kita bawa ke fasa kedua, iaitu design. Kita punya fasa design. Basically design ni lebih kepada kita buat sketch, kita buat storyboard sebagainya. So ni dia ada storyboard sekali ya. Okay. Storyboard sebagainya, ikut data kita develop, kita buat storyboard tu berdasarkan data yang kita dapat tu. Okey. Kita bukannya ikut suka kita sendiri ya, kita nak buat macam mana, okey. Okey, jangan ikut rasa nak buat macam mana, okey. Kita tengok pada kita target audience. Kita target ni suka macam mana? So kita buat ikut target audience lah. Okey. Kita ikut client lah. Okey, client suka macam tu, nak buat macam mana? Okey. So bukannya ikut diri kita sendiri. Alright. Yeah, once you sorry about bla sebagainya, bla 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 bla. So masuk fasa development, di mana development ni kita dah design, kita dah sketch, kita dah storyboard sebagainya. So development lah kita buat benda tu. So kita pergi recording, kita pergi shooting. Okay, basically kita pergi shooting, kita pergi editing sebagainya. Itu masuk development. Okay. So bagi development yang ni, dia pakai dia beli kamera Insta360. Kamera ni mahal, agak 1000 juga agak ya. So basically kalau macam FYP, kalau kau orang kedekut, kalau yang buat produk lah, okay. Kalau jadi kedekut memang buat produk biasa-biasa je lah. Okay. Yang si Angel ni dia dah berhabis dekat 1000 lebih lah untuk dia own FYP. Tapi bagi saya normal saja, sebab saya dulu masa saya belajar pun saya habis dekat 1000 lebih lah. Okay. Saya habis dekat 1500 lah untuk saya punya FYP. Tapi alhamdulillah dapat A. Okay. Itu yang penting, dapat A. Okay. Dan saya doakan semua yang dapat, yang ada yang saya punya simulation dapat A. Okay. Memang kalau saya target buat produk yang berimpact supaya senang nak target A, and then produk tu boleh masuk competition ataupun pameran. Okay, so Angel salah produk TVC video ni salah satu yang saya produk yang saya target untuk dimasukkan ke pameran. Okay, pameran yang ada kat Malaysia ni lah, yang berkaitan dengan multimedia. So she's a
one of my yang ada my solution lah. Tapi yang lain pun ada juga. Okay, yang ada yang buat projection mapping, hologram, tu pun boleh masuk memerah juga. Okay, ini tak risau. Okay, diorang buat benda yang bagus juga lah. Okay, so saya bagi idea lah. Kebanyakan yang ada my own solution tu, 7 orang tu, 6 orang saya bagi my own idea macam mana nak buat produk yang kata dia nampak hebat tapi senang untuk develop benda tu. Bukan senang, tak senang sangat lah, tapi dia kena kerajinan jugalah. Okay, alright. Kerajinan tu penting kalau nak jaya dalam FYP. Okay, so dalam development kena beritahu apa software, apa hardware yang kita beli lah, yang kita gunakan untuk develop benda tu. Kalau software yang kamu pakai, kalau nak buat pakai Premiere Pro, kamu state lah Premiere Pro tersebut. And then dekat bahagian development, kamu kena beritahu, kamu kena print screen. Okay, kamu kena print screen kamu apa yang kamu buat. Okay, development phase adalah kita nak tunjuk kita punya development. So macam mana kita buat, so kita masa kita tengah buat, kita kena print screen dan masukkan dalam kita punya thesis tu, dalam penulisan kita tu. Okay, kita kena beritahu. Tapi tak semua. Contoh kamu buat motion graphic tu, tak adalah semua kamu print screen dari setiap step. Okay, jangan setiap step yang utama je lah, atau 2-3 step sajalah. Okay, kemudian kamu explain dekat bawah tu, di bawah gambar tersebut. Contoh dia figure 3, open Photoshop and import image. Okay, dia letak yang first langkah step dia pertama kepada step yang pertengahan, step yang akhir. Okay, dia tak perlulah setiap step kamu print screen, setiap step kamu print screen. Okay, tak perlulah, cuma kamu letak and then kamu just explain lah. Okay, photo on tripod sebagainya. And then dia gunakan dia edit pakai Photoshop, kemudian dia upload dekat satu website ni nama Desis ni. So inilah salah satu dia punya step. So dia kena state lah dalam penulisan dia tu. Okay, so basically everything that involve the development, apa yang kamu involve dalam masa kamu buat tu, kamu kena beritahu, kena state dalam penulisan tu. Tak kisah kamu pakai 2-3-4 software sekalipun, just nyatakan. Okay, kamu pakai step apa, okay, macam mana kamu develop benda tu, kamu kena explain macam mana kamu develop benda tu. Okay, upload foto sebagainya, bla 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 bla. And then implementation basically lah, contoh macamnya kita macam mana kita nak tunjukkan video tersebut. Okay, the goal of the implementation is to provide ideas and information to the public effectively and efficiently. Okay, macam mana kita nak distribute ataupun macam mana kita nak tunjukkan video tu kepada orang. Okay, sekarang ni kalau macam yang si engineer ni, dia upload dekat satu website. Okay, so, supaya ni lah, senang orang nak tengok dia punya video tersebut. Okay, dekat website, dekat YouTube pun boleh juga. Okay, so dekat kita nyatakan YouTube, upload YouTube, dan kita bagi link YouTube tersebut. And then fasa evaluation ni bagi saya, untuk kamu punya penulisan tak perlu detail sangat. Okay, just state macam mana kamu nak evaluate kamu punya produk ni. Okay, kebanyakannya selalunya kalau buat produk ni, basically kita buat evaluation menggunakan questionnaire sahaja. Okay, dan menggunakan Likert scale. Okay, Likert scale questionnaire sahaja. Kita tak perlu pakai NVivo, tak perlu. Okay, itu software tu tak perlu. Just macam tu Likert scale, bagi percentage sahaja, percent. Okay, dia memang very very simple questionnaire. Dia tak perlu difficult yang susah-susah punya. Memang totally just simple questionnaire. Okay, then questionnaire tersebut perlu menyentuh tentang kamu punya research objective. Research question, evaluation. Kita nak dapatkan kita punya kajian ni, kita perlu
Sorry, evaluation ni, fasa ni, evaluation. Kita nak evaluate kita punya produk, okay? Evaluate produk tu bukan sekadar kita reka je evaluation tu. Kita kena tengok kita punya research question. Okay, persoalan kajian kita bangunkan dekat topik dekat chapter 1. Chapter 1 bertanya tentang adakah efektif. Okay, so kita kena tanya pasal adakah efektif. Okay, evaluation fasa pasal ni adalah kita nak menjawab persoalan kajian yang kita kita timbulkan di fasa 1. Okay, kita bangunkan soalan-soalan untuk menjawab di fasa 1. Di research question. Okay, persoalan kajian. Persoalan kajian kita tanya pasal apa? So kita punya evaluation adalah kena menjawab lah. Evaluation adalah untuk menjawab persoalan kajian tu. Okay, faham tak? Kita create soalan questionnaire tersebut untuk menjawab persoalan kajian. Tengok kita punya persoalan kajian macam mana. Okay, kalau persoalan kajian kita tanya tentang efektif, so persoalan kita tentang efektif, kita kena tanya soalan supaya kita boleh buktikan, kita boleh mengaitkan, kita buat soalan untuk soalan berkaitan dengan effectiveness. Okay, kalau kita tanya kita punya persoalan kajian tentang penerimaan, okay, ataupun penerimaan, so kita punya persoalan, kita punya soalan dekat questionnaire tu mesti kita buat untuk menguji penerimaan. Faham tak? Penerimaan. Effectiveness. Okay. Banyak lah tu. Cakap apa lagi? So, yang ni dia menggunakan alpha test, beta test. Yang ni saya tak perlu semua kamu cuma nyatakan questionnaire tu. Kamu nyatakan soalan kajian. Kamu nyatakan questionnaire dan listkan persoalan-persoalan yang kamu nak tanya tu. Okay, and then kenapa kamu buat soalan-soalan tu? Okay, contoh macam soalan 1 hingga 3 adalah untuk menjawab persoalan kajian yang pertama. 4 hingga 6 untuk menjawab persoalan kajian yang kedua. Macam tu. Okay. Kalau nak tanya lagi, kamu boleh rujuklah dia punya penulisan ni. Tapi penulisan ni bagi saya okay. Tapi kita boleh jangan jadikan dia sebagai orang kata bukannya 100% betul lah. Okay. Ada yang macam yang dia buat ni, ada yang kadang-kadang ada grammatical error sebagainya. Saya cuma nak tunjuk yang dia buat. Sebab ini dia penulisan bagi setakat ni yang saya okay lah. Okay, berbanding yang lain yang kelabut sebagainya. Okay. Saya nak minta tolong juga kepada semua, okay, jangan share saya punya video link ni kepada orang lain, okay. Jangan share video ni kepada orang lain, okay. Contoh kamu nak buat sharing dekat mana-mana senior ke, dekat junior ke, okay. Video ni hanya limited kepada kamu sahaja, okay. Limited kepada kamu sahaja, kena faham itu. Limited kepada saya, kepada kamu sahaja. Okay, jangan share dekat mana-mana tempat, mana-mana Facebook ke, YouTube ke, mana-mana sekalipun, sebab ini limited. Okay, memang limit kepada kamu sahaja, kamu dalam kelas ini sahaja. Okay, jangan distribute dekat orang lain. Kalau orang lain nak belajar, jumpa saya direct. Okay, tak ada masalah kalau nak sharing. Kalau nak bercakap banyak kali pun. Okay.
Ada apa-apa soalan yang bermain di fikiran anda, boleh boleh tanya saya directly. Saya open for question. Siapa-siapa yang live, yang tengok live ni boleh tanya soalan. Okey, kepada yang nak ini adalah untuk kedatangan pada hari ini, okey. So bagi sesiapa yang dah menonton video ni, okey, saya harap kamu dapat input yang berguna. Okey, and then please scan this video, this URL, this QR code, okey, untuk isi kedatangan. Saya akan open form ni sampai tengah malam ni sahaja. Okay, after this I am closing, so saya akan tandakan supaya kamu tandakan. Saya akan tick supaya tick kamu tak hadir lah. Okay. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang ni last session kedatangan sangat membesarkan, dan saya harap kamu dapat semua input-input yang saya ajar sebelum ni lah. Okay. Okay guys, setakat itu saja kelas saya pada minggu ni. Okay, setakat itu saja kelas saya pada minggu ni. Saya harap you all dapat inputnya, dan saya harapkan supaya kamu semua tidak lalai. Okay, jangan lalai sangat dalam pembelajaran. Okay, nasihat saya. Yeah, right. Kau nak dengar lantak keluar lah. Okay, and then saya harap kamu dapat hantar pada minggu 14. Saya extend kepada minggu 14 untuk ni produk ni. So yang kamu, saya ingatkan lagi sekali, kamu kena update. Sorry, kamu kena upload. Assignment group ni, okay. Kamu kena buat produk development research proposal yang perlu ada chapter 1, 2 dan 3. Kemudian kamu kena develop promotion graphic. Okay,
topik apa, bebas berkata. Kamu nak buat topik motion graphic on education, tak masalah. Nak buat motion graphic on coronavirus sekarang ni pun, tak ada masalah. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya akan balas kalau ada persoalan, sila WhatsApp dalam grup. Sila WhatsApp dalam grup. Okay, penulisan, okay, soalan daripada Syahjar. Either BM ataupun BI. BM ataupun BI. Jangan campur, penulisan apa-apa jangan campur. Okay, kalau buat BI, BI semua. English, English semua. Okay, jangan campur. Jangan mix. Okay. Okay, jangan jangan campur. So, kalau nak English, English, BM, BM. Okay. Jangan pula buat bahasa lain pula. Okay. Jangan tu buatlah bahasa Mandarin. Saya tak faham bahasa Mandarin. Penat saya nak cari guru bahasa nanti. Jangan pula buat bahasa Tamil. Nanti saya jenuh nak cari bahasa guru bahasa. Okay. Walaupun korang ambil bahasa Jerman lah, bahasa Jepun lah, bahasa Perancis lah. Okay. Saya takkan baca. Okay. Senang saja. Saya takkan baca. Saya akan buat tu sampai waktu. So buat BM atau BI. Jangan campur. Okay. Kalau buat BM, BM. Buat BM. Jangan buat BI. Kalau buat BI, buat BI. Jangan buat BM. Okay. Ikut kamu punya kumpulan lah buat bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jangan campur pula. Okay. Okay guys, kalau tak ada apa-apa, saya minta undur diri dulu. Saya doakan maju jaya dekat kamu punya semua, dekat semua maju jaya. Dan sampai sekarang ni, please stay at home, okay? Stay safe, okay? Sekarang ni PKP dah sambung kepada 28 bulan. Janganlah kamu yang berada di rumah tu tertekan, okay? Kita orang yang berada di kolej dan lagi dah tertekan sebab yang tak dapat balik kampung. Duk risau raya takut tak dapat balik raya. Saya ni pun risau ni takut tak dapat balik raya. Okay? Yang kawan-kawan kamu yang berada di sini pun risau. Yang ada dekat 700 lebih student unit yang ada dekat PF1, PF2, risau takut tak dapat nak balik raya. Kamu yang berada dekat kampung tu, kira bersyukur lah. Okay? Just, cuma kamu kena stay, tolonglah duduk di rumah. Pelajar-pelajar yang dekat sini, yang dekat unit ni, nak pergi keluar pergi simat pun tak boleh. Okay? Tak boleh keluar daripada pintu pagar unit. Okay? Memang dilarang terus. Saya staff, saya boleh keluar. Okay? Dengan alasan bekerja. Kalau student, tak boleh. Ya, memang student tu, memang kehidupan sekarang ni dah sebulan lebih ni dalam kampus tu je. Okay, kamu yang berada di rumah tu dengan ada mak ayah, ada adik sebagainya tu, kira okey lah tu. Okay, kira bersyukur lah. So please akhir kata, stay safe. Okay, jangan tension sangat. Okay, doakan yang terbaik buat kita punya frontliner yang sentiasa bertukar lumuh dalam membasmi kuman virus sekarang ni. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Stay safe. Stay at home. Okay?